Balinese society is famed as having an enormously rich base of culturally marked symbols, ritual events and activities, artistic productions, and folklore and mythology. How do these intricate cultural forms intersect with the symptoms and syndromes in people who have developed neuropsychiatric disorders? Can aspects of culture buffer or alleviate some of the more negative long-term psychosocial effects of these complex illnesses? Karena itu punya Chris. Ampun jangan berani nenek. Ngelawan raksasa. Ogo-ogo. Kalau buta. Dah nanti bahan pokok nukutnya. Eh, ayanglah dia. Udah. Tuh ya, tuh ya. Ken. Oh, tuh ada ya. Tuh lah dia. Bagus. Sejak datang ke saya kan umur 4,5 tahun. Kayaknya tidak lama lu panas atau apa sakit tenggorokan. Dah hijab-hijab. Hijab-hijab jelek. Ya, begitu. Setelah itu mulai bicara cing-cing. Ya. Dia bilang kata yang lain yang kotor, yang keras. Hanya satu kata. Cing-cing aja apa kedua? Cicing, kali kok kato, kali pokoknya yang jelek-jelek. Kali main cicing, kali. Pokoknya sendiri cicing, sampai pandangan matanya itu kayak udah tidak beres, kayak ini cicing, pandangan matanya udah lain. Ya, dan dia apa namanya gerak-gerakan? Ada gerakan aneh, dengus-dengus. Iya, perutnya, wujud. Intan dia mulai dari dokter karena nanti kedip-kedip udah mulai berkurang, jadinya kalau mau pulih gitu. Sudah itu sampai 6 bulan, saya tuh ketemu di hotel. Periksaannya bikin ke hotel, karena mulai orang-orang cicing, mulai lebih parah gitu. Cuman setelah tiang minta obat di dokter kembali itu, di hotel, matanya lagi kembali. Niki pak, yang Niki aja ngorde ke menjurus kanan dan bisa. Ya. Kadang ortane makin ortane kim jak seliwak kelen. Ya, mau berloncat-loncat. Nggih. Okay. Yang lebih banyak dibicarakan tuh masalah yang pokoknya yang serem-serem. Serem. So, kayak ogo-ogo, orang landung, yang aneh-aneh pokoknya. Oh ya. Ini saya sedang mempelajari beberapa penyakit ya. Ini yang model dia ini ada sudah 10 ini. Yaudah, dalam ini ada sakit ya. Red syndrome. Bukan anak nakal. Ini norayu nakal. Tapi ini sakitnya dia yang bisa diobati. Masih bisa diobati. Ini sampai gendongan karena bos ngomong kasar. Ya, gue mau ngomong ini percaya masih gendongan. Tapi yang menakian gitu. Nah, berapa kali itu kalian? Cuma satu kali. Satu kali aja. Dan dia sesudah itu dia sembuh sama kumat apa? Tetap itu nakalnya tetap makanya runding keluarga ambil keputusan ke pak dokter. Sesudah itu kan. Dan Yoga kan ke sekolah tahun depan. Iya. Dan bapak
kualitasnya tentang kalau dia bicara kata kelas. Ya itu otomatis. Saya mau mendekati gurunya, mau kasih tahu kalau mau ngomong kasar tuh kan mereka pada maklum gitu.